Halo-halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal bermain Pani Skill 3 guys. Kita ambil preanya karena kita bakal bermain 7 sinergi guys. Lebih dari 7 sinergi ya. Bisa 11, bisa 12, tergantung ya. Oke, nice. Dapat palir korban pertamanya. Korban kedua kita retail, jadi nanti dulu ya, kita pasang dulu aja. Terus ini kita ambilin sama si Laylanya, karena Jin ini bakal kepake sampai late game pun guys ya. Karena kita kan bakal bermain lebih dari 7 sinergi, jadi Jin ini adalah salah satu hero yang kita perlukan. Kita dapat Purify, kita ambil. Oke, ada Purify, kita ambil guys ya, karena takutnya nanti ada yang main Wessler. Masih belum dapat, kita masukin Yin-nya aja. Mungkin ini gua bakal ambil Cyclops-nya ya. Buat mage-nya next aja guys, mending kita ambil Cyclops-nya aja dulu ya. Kalau soal buat aktifin mage nanti aja. Oke, lawannya Karina, masih belum aktif Astro juga. Harusnya sih kita aman di sini guys. Masih bisa menang ya. Yang terpenting itu kita harus win streak juga guys, kalau kalian mau main lebih dari 7 sinergi ya. Ya nggak harus ngewajibin win streak sih, cuma kalau kalian win streak, kalian bakal lebih cepat slot ke 8 gitu aja sih guys. Biar lebih enak juga jadiin 7 sinerginya ya. Oke, masih aman. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung up slot, terus masukin Rafaelanya aja guys ya. Kita main ngegas aja di sini ya. Soalnya gue butuh win streak biar lebih cepat slot ke 8 ya. Buat jadiin 7 sinerginya juga biar lebih cepat juga guys. Oke, ini masih ngepur ya lawannya, jadi aman. Kita masih menang dengan cukup mudah guys ya, tanpa ada halangan. Korban kedua kita udah ada guys, langsung aja ya. Untuk korban ketiganya Aldous, berarti kita nanti cari Aldousnya ya. Kita hyperin dulu Cyclops-nya, terus kita gini aja dulu guys ya, nabung dulu. Lawan kita Roger Titan mode guys ya. Ini Rogernya kalau dapat biji Wimslayer mungkin bakal bisa jadi counter kita guys. Tapi masih bisa kita counter juga ya dengan Prince masukin ke arenanya lagi gitu. Jadi Rogernya nggak bakal bisa gerak. Oke. Harusnya masih menang ya, aman. Yang penting kita di sini win streak, kita cepat up slot ke 8, kita bisa jadiin Prince lebih dulu guys ya. Ada Domi, Domi nggak dapat Guardian, berarti gua ambil aja lah ya. Soalnya Aldous bisa dicari guys, tapi Guardian lebih penting ya. Udah dapat Esme ya. Esme kita udah bisa masukin, mungkin bakal gua jual Rafaelanya aja ya, ganti Esme. Nah, mage kita aktif kan. Tapi di sini gua mau nabung dulu guys. Kalau ini menang, gua bisa jual si Laylanya ya. Oke, sabar dulu guys. Kita cari solusi apapun itu buat nabung ya. Buat up slot ke 8 lebih cepat. Ayo. Apakah ini masih bisa menang kah guys? Kita lawan Eudora pegang Domi. Tapi kita punya Cyclops ya, aktif mage juga. Bunuh Eudoranya. Masih belum mati. Untung dia ultinya miss ya. Oke, harusnya aman sih guys. Waduh, Layla gue masih bintang 1 nih. Layla, nice. Kita jual Laylanya ya, jadi 20 gol lagi guys ya. Dapetin bintang 2, boleh-boleh. Terus ini satu lagi, kita udah boleh masukin Melisanya guys. Cuma kita harus jual Layla 1 ya. Terus ambil Melisa, kita masukin gini guys ya. Nanti kalau ini menang, kita bakal jadi 20 gold lagi. Dan kita bisa nabung lagi guys ya. Oke, lawannya masih pada bintang 1 guys. Harusnya sih ini masih aman ya. Cyclops kita udah bintang 2, punya Purify juga, jadi nggak bisa disetun guys. Enak banget kan. Purify sekarang sih OP sih menurut gua guys. Kalau buat lawannya yang kayak Wessler, kayak yang nyetun-nyetun ya, jadi enak banget. 30 detik nggak bisa disetun gitu. Gila-gila sih Purify guys. Aldous-nya guys udah nemu ya. Gila-gila juga nih. Kita bisa up slot ke 7 ya habis ini. Cuma habis ini guys, jangan sekarang ya. Jadi untuk sekarang ya kita gini aja dulu, nggak apa-apa. Kalau mau kalian masukin Masya boleh. Gini dulu ya. Kita lihat dapat item apa ya. Rose Gold Bloodwing Spear of Glory. Mungkin Rose Gold ya, bagus guys. Star Core-nya kita langsung ambil yang Saber.
Wah, mage win, guys. Gimana ya? Dapat karitanya juga loh. Wah, ini sih gua kepincut guys sama magenya ya. Gak ada yang main mage pula lagi kan. Boleh gak sih guys kita renungkan dulu main mage win ya? Karena gua dari kemarin nyari ini star core guys, gak pernah nemu. Jadi kita bakal rotasi ke mage dulu ya. Jadi di video kali ini kita nggak dulu main lebih dari 7 sinergi guys. Kita main ke arah mage ya. Oke, kita ubah planning kita guys. Karena dapat star core yang mage win. Soalnya gua nyari, bener-bener nyari guys. Gua full main mage nggak pernah dapat ini star core ya. Oke, sabar dulu guys. Kita ubah planning kita ya. Jadi gua bakal rotasi bermain ke arah mage abis bounty ya. Jadi sabar guys, untuk ubah-ubah hero-nya juga kita perlu waktu nih. Harus dapetin hero-hero mage-nya dulu ya. Oke, aman sih harusnya. Ini masih bisa menang kah? Harusnya aman sih guys. Waduh, kiminya sakit banget, cok. Waduh, kiminya guys. Yah, pecah dong WS-nya ya. Nggak apa-apa lah ya. Kita mainnya rotasi, jadi wajar aja pecah WS guys. Udah dapat Kagura 2 biji guys ya. Tinggal cari satu lagi. Ada Esme boleh-boleh juga ya. Sabar. Ini Melisa sebenarnya udah nggak butuh sih guys. Cuma ya kita harus bersabar dulu untuk gantinya. Soalnya kita juga belum bisa 6 mage ya. Kalau udah dapat Paramis mungkin kita udah bisa 6 mage. Jadi untuk sementara ya kita gini dulu aja. Lawan kita sekarang Karina Wimslayer ya. Waduh, gila-gila juga guys Karina Wimslayer nih. Ayo Cyclops, jangan dulu mati. Cyclops masih ada Rose Gold ya, aman. Nah, soalnya damage kita di Cyclops guys. Cuma Cyclopsnya aja itemnya gitu cok, physical ya. Sama defense, nggak ada ini item magicnya. Jadi nggak ada damage cok Cyclops gua guys. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kalah juga cuma Karina doang. It's okay guys ya. Darah kita masih 84. Masih banyak guys. Aman aja. Nah, dapat Aldous. Bisa ganti Masya ya. Jadi aktif juga Abless Bounty. Ada Aldous lagi. Ada Johnson. Kita boleh ganti ini guys. Oke, kita gini dulu guys. Sabar ya. Masih belum bisa aktifin 6 mage. Soalnya kurang satu hero mage guys. Lawan kita udah summoner nih. Butuh Kadita sih kalau udah lawannya summoner gini, guys. Cuma di sini Kadita gua harus butuh buku banget. Kalau nggak ada buku, Kadita kita ya cuma mbak-mbak biasa yang ultinya itu lama banget, guys. Tapi yang penting di sini kita masih bisa menang, guys ya. Waduh, ini sih udah bagus banget, guys. Ada buku, ada ele. Kalau kita nggak dapat buku, kita ambil ele. Kebalikannya juga guys, kalau nggak dapat ele kita ambil buku ya. Tapi kalau gini kita ambil bukunya aja guys. Kalau soal biji ele nanti kita bisa cari ya. Tapi buku ini sangat susah untuk dicari guys. Gura kita bintang 2, udah bisa masukin Gura dulu ya. Kita ganti dulu Kaditanya, jadiin hyper dulu Guranya karena udah bintang 2 guys ya. Terus kita ambil clean sama Prengkonya 2 biji. Skip dulu. Ada Prengko, boleh bintang 2. Udah bisa masukin Prengkonya juga guys. Kita udah bisa buang Melisanya ya. Terus ini masuk dulu gini. Johnson juga bisa masuk, jadi aktif juga ya buat Sabernya. Oke, kita gini dulu aja guys. Oke, kita lihat lawan Roger Titan ya. Wah, darah dia masih 90 guys. Nahan di slot 6 ya. Bener-bener mau cari Roger bintang 3 guys. Jadi ini udah pasti lawan kita bakal Roger Titan ya. It's okay sih guys, cuma Roger Titan doang pakai Kadita bintang 3. Abis itu Roger guys. Bisa menangkah ini? Waduh. Star Core dia yang fire ya. Jadi kita nggak bisa guys. Nggak apa-apa, kalah juga aman. Masih kalah dikit-dikit mah aman guys ya. Ini ada Aurora. Kita udah bisa masukin Auroranya gantiin guys. Ya, kita udah aktif Northern Pale juga. Terus ini kita boleh pindahin Kaguranya ke sini biar tambah darah juga kan. Oke, kita gini dulu aja guys ya. Untuk magenya masih belum aktif karena kita masih kekurangan satu mage guys. Juliannya ternyata ada di sini ya. Gua butuh satu Julian aja susah banget guys.
habis ini kita upshot aja ya ke 8 buat cari Julian guys ya. Oke. Apakah masih menang? Kagura versus everybody. Ini sih susah sih summoner-summoner gini. Ayo Gura, jangan mau kalah. Serepet. Wah, kalah sih guys. Kalah kah? Serepet. Nice, menang ya. Hampir kalah kita cok. Lawan mirror doang padahal. Ada Claude, kita nggak butuh guys ya. Karena kita butuh satu mage doang nih. Kalau udah dapat satu mage, gue bakal buang Johnson-nya ya. Tinggal Julian aja guys. Julian atau Paramis aja dulu dah ya. Kita ngerol sekali. Nggak dapet cok. Sabar guys ya. Kita lihat dulu nih. Semoga dapet biji ele ya. Dapat biji ele guys. Wah boleh nih ya. Ada winter pula. Boleh kita ambil winter sama biji ele nya ya. Ini udah ditaruh di Kadita. Udah bagus banget guys. Pakai buku winter sama biji ele ya. Wah ini enak banget Kadita gua cok. Star core nya kita ambil yang ables ya. Kita roll. Dapat yang water. Bagus sih ini water buat Claude cuma guys. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita taruh di Esme aja ya. Kita nggak pakai Claude soalnya guys. Ada Palir juga. Udah bisa aktif ele-nya guys. Tinggal cari mage-nya ya. Kita belum aktif. Aldous bintang 2 boleh. Esme bintang 2 boleh. Dapat Paramis. Kita ambil langsung Paramisnya. Gantiin si Prea dulu guys ya. Soalnya kalau gua gantiin Aurora, kita nggak aktif ele-nya. Jadi mau nggak mau, kita harus gantiin Prea dulu, guys. Oke, guys. Kita udah hyper Kadita Elementalis Unlimited Ulti, ya. Cuma di sini Kadita gua masih bintang 1, guys. Jadi jangan terlalu berharap untuk menggendong, ya. Boh, gila gak tuh, guys. Damage-nya lihat Kadita, guys. Masih bintang 1 loh itu, guys. Katanya mage dinep, tapi tetap sakit menurut gua guys ya. Kita cari Kadita bintang 2 guys ya. Prea kita nggak usah. Dapat Kadita 1, terus ini Prea kita jual, gantiin Esme aja. Sabar dulu guys, kita nabung dulu ya. Buat cari Kadita bintang 3 itu kita perlu cuan parah guys. Ayo Kadita bintang 1, jangan mau kalah. Butuh 1 kill aja Kadita bisa ulti lagi guys. Ulti lagi. Oh enggak ya, berarti butuh 2 kill guys. Buat sekarang Kadita butuh 2 kill ya buat ngulti lagi. Kalau dulu itu butuh 1 kill kita langsung ulti lagi guys. Karena star core yang winnya itu emang di nerf. Jadi 40%. Kalau kemarin kan 60% ya. Cari lagi Kaditanya. Untuk yang lain kita skip aja. Ada Julian. Kita udah bisa ganti Julian ya si Paramisnya. Karena kita nggak terlalu butuh Paramis guys. Oke. Fokus ke Kadita. Sama Julian kalau bisa. Prea nggak usah sama Bane nggak usah dulu. Kita fokus dulu ke Kadita sama Julian ya. Masih belum dapat guys. Gua butuh Kadita satu lagi sama Julian 2 ya. Stoknya masih 11 loh, masih banyak Kaditanya guys. Nggak ada yang main soalnya di sini cuma gua doang ya. Kalau Julian ada yang ngambil, tapi kalau Kadita nggak ada yang ngambil guys. Jadi sabar dulu ya, kita harus nabung juga guys. Jangan terlalu terobsesi buru-buru Kadita bintang 2 ya. Darah kita masih banyak juga, santai. Ayo. Kill Karinanya masih belum kuat ya buat ngekill Karina bintang 2 guys. Jujur aja masih bintang 1 sih udah sakit sih guys. Nah, kill Lance-nya. Masa dihit sama Lance duluan guys? Mau ulti itu dihit duluan sama Lance-nya. Ngecheat sih itu Lance-nya guys, ngecheat ngecheat ya. Sisa 3 orang. Ada biji Wimslayer kita ambil guys. Karena kita bakal bermain Kadita Wimslayer Elementalis Unlimited Ulti ya. Karena Wimslayer sekarang katanya nambah magic power ya. Jadi kita bakal review Kadita Wimslayer. Julian dapat, kita roll. Dapat SCS juga buat aktifin Wimslayer. Masih belum dapat. Untuk Esme kayaknya gue bakal jual aja guys buat cari Kadita ya. Esme nggak perlu. Dapat Kadita bintang 2 akhirnya guys ya. Oke, Kadita kita udah bintang 2. Waktunya kita nabung untuk upshot ke 9 ya. Kita lihat guys. Kadita unlimited ulti bintang 2 ya. Wah, diincer dulu sama si itu guys. Mati lu Aldous. Main ngincer-ngincer Kadita aja. Dari sekian banyak hero ngincernya Kadita cok. Ulti lagi. Gila kan. Satisfying cok. Lihat Kadita unlimited ulti 3 ele itu guys. Cuma tetap aja belum kuat ya buat lawan Roger Titan ini guys.
kita jual STS-nya ya buat nabung kali ya. Sabar dulu guys, kita harus nabung dulu buat aktifin Wim Slayer-nya juga ya. Cara ngaktifinnya ya kita harus upshot, jadi kita harus nabung. Dan ini ada link, berarti kita ambil aja linknya buat aktifin Wim Slayer-nya ya. Oke, kita lihat lawannya sekarang yang lance ya. Tadi lawan Roger guys. Kita lawan mirror-nya, masa kalah sih? Ayo Karita. Ulti lagi. Gila, ulti lagi. Gila guys, lihat Karita gua guys. Gak berhenti-berhenti ulti ya, cok. Sumpah enak banget lihat Karita guys. Tetap aja kalah, cok. Wah, enggak menang, guys. Gua kira bakal kalah, bejir. Ternyata menang, cok. Julian kita akhirnya bintang 2 ya. Sabar dulu, guys. Kita harus nabung. Kita lihat aja stoknya dulu ya. 13, masih banyak Kadita kita, guys. Masa enggak bisa bintang 3 Kadita ya? Enggak ada yang ngambil nih. Berarti kita harus upslot biar jadi 30% ya chance dapetin Kaditanya. Ayo Ton, kasih gua mirror buat Kadita ya. Gua butuh mirror. Nice, dapat mirror. Ada glowing one juga, bagus buat Julian ya. Terus kita langsung upshot ke 9 guys. Langsung kita masukin linknya. Terus kita udah bisa bikin Kadita Ele Wim Slayer ya. Ganti aja winternya guys. Taruh si Julian. Nah gini dulu guys ya. Oke, kita sabar dulu nabung. Karena duit kita 20 gold. Jadi kita nggak bisa ngeroll dulu untuk sekarang guys. Kita lihat guys, Kadita Unlimited Ulti Wim Slayer ya. Ditarik tapi nggak apa-apa, kita lihat langsung ulti, jebret, ulti lagi, lihat guys, masih bintang 2 sih sayangnya Kadita kita guys, gila, rata ya, wah mati cok, sekali ulti doang sama lance mati, wah bener guys, harus punya winter Kaditanya ya, kalah kita juga lawan ini guys, ada Esme boleh dulu kita ambil lah ya, dapat Kadita 2 biji, wah gila. Link gak usah guys. Julian gak dulu. Wah Julian lagi. Esme jual, ganti Julian aja ya. Oke kita gini dulu aja guys. Karitanya kita kasih winter lagi ya. Soalnya kasih Wim Slayer masih belum kuat guys. Masih bintang 2. Kalau udah bintang 3 baru kita kasih Wim Slayer ya. Oke kita lihat guys ya. Apakah kita mampu lawan Roger Titan mode Wim Slayer ya. Waduh Karita gua langsung diincer sama si Aldous. Ini dari tadi cok Aldous cok, sumpah. Mati lu Aldous. Karita. Waduh Kadita gua kenapa tuh cok? Ngebug kah guys? Wah gila ultinya cok, bisa ngebling gitu. Bejir. Ultinya ngebling cok. Dari kanan sampai ke kiri guys. Wah gila. Wah kita harus Kadita bintang 3 sih guys, sumpah ini. Ada Julian boleh. Kita harus cari Kadita guys. Please Kadita. Masih belum dapet loh Kaditanya ya. Satu biji pun belum dapet guys. Gua butuh 3 lagi Kadita nih. Sumpah guys, gua ada mirror 1 ya. Kita butuh Kadita 3 lagi. Cari lagi. Dapat juga Kadita. Lagi. Kadita. Masih belum dapat ya. Sabar, nabung dulu di 10 gold guys. Kita butuh 2 lagi nih. Lawan lance Astro Titan mode guys. Bisa nggak nih menang kita ya? Please, nahan satu game ini aja. Kita bisa Kadita bintang 3. Ulti lagi. Bunuh link-nya, nice. Ulti lagi. Lancenya. Nice. Wah tenang guys, Kadita kita punya winter ya. Hayabusa ulti, kita masih ada winter guys. Nah Hayabusa udah ulti, masih ada winter. Hati dia ya. Aman, kita tinggal bayuan lawan Roger Titan mode guys. Ambil slot lah guys, kita bisa aktifin Northern Pale sama WM-nya ya. Berarti kita butuh Prea nih guys sekarang. Ada Prea, gak perlu dicari, gila guys. Kita udah aktif WM, terus kita tinggal ngeroll. Cari si Kadita bintang 3. Butuh 2 Kadita. 1 dapat 1 lagi. 1 lagi Kadita. Nice. Langsung clone aja guys. Gak usah pakai lama ya. Lawan kita soalnya Roger Titan mode Wim Slayer ya. Masalahnya itu guys. Kita udah jadi Kadita nih ya. Kita lihat guys. Apakah kita bisa comebackin ini game atau kita kalah? Oke, tenang guys. Tumbal kita cuma paling bintang 1 biar Rogernya cepat keluar ya. Ayo, Kadita ulti. Ratain. Ulti lagi. Ulti lagi. Gila. Sumpah guys, rata sama Kadita, cok. 100.000 damage-nya. Tinggal Roger doang. Ayo, Kadita. Jangan mau kalah. Tenang, Wim Slayer sekarang nggak kebal, guys. Mati langsung ya. Wim Slayer sekarang nggak kebal, guys.
Jadi nggak usah ditakutin ya. Kita cari Julian bintang 3 guys ya. Dapat Julian, sabar kita nabung lagi. Butuh 3 Julian lagi kita bintang 3 ya. Oke. Kita lihat lagi guys. Kadita unlimited ulti tiada henti ya. Ayo Kadita. Ditendang. Oke, nggak apa-apa. Biar kita langsung ratain. Ulti lagi. Langsung hilang guys. Gila ya. Tersisa 2 hero. Hilang Aldous bintang 3 juga ya. Tinggal Roger, sekali ulti langsung hilang nih. Hilang, gila guys ya. Sekali ulti langsung hilang sama Kadita, cok. Dapat link, kita ambil. Kita bisa bintang 2-in link juga guys ya. Kita cari hero-hero yang belum bintang 2, Freya. Ayo Julian, link bintang 2. Oke, sabar, tahan dulu. 20 gol guys. Sabar ya. Dia kalau mau ke Prince bisa sih guys. Ya, jadi hyper Dirot. Itu Dirotnya udah bintang 3 loh. Kalau menurut gua dia langsung hyperin Prince aja ya Dirot. Sumpah guys. Dia nggak mau kali ke Prince. Semua orang ada gameplaynya masing-masing guys. Jadi kemungkinan dia kepengen main Roger Titan mode Whimslayer kali ya. Makanya dia nggak mau main ke arah Prince. Oke, ada Crystal Saber, ada Konsentrat juga. Boleh-boleh nih guys ya. Kita cari Julian bintang 3 guys. Link nggak usah. Esme boleh lah ya kita ambil. Link nggak usah. Kita cari dulu buat Julian, dapat satu, dua lagi Julian, satu lagi. Wah gila guys, Alin aja ya, satu lagi Julian nih. Alin, Julian, 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 malah Freya dulu. Oke, SB jual, kita ganti Freya dulu ya. Sumpah guys, satu lagi nih Julian gua bintang 3 ya. Waduh, dia nggak mau di ke arenain guys. Padahal gua udah siapin tumbalnya itu si Palir bintang 1 ya. Nggak mau ke arena. Bikin lebih cepat kamu mati ya. Lihat langsung rata, cok. Gila. Sumpah, guys. Bintang 3 semua langsung rata itu di ulti sama Kadita ya. Wah, nggak ngotak, guys. Damage Kadita ini nggak ngotak, anjir, anjir. Gila, gila, gila. Kita pakein Whimslayer ke Kadita, guys ya. Siapa tahu ini bisa jadi last game. Oke, kita cari Julian. Julian, ada Aurora, ambil dulu. Julian, 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 Julian. Kita ganti Auroranya sama yang bintang 1 guys. Kita fokus ke Julian dulu ya. Ada Perangko, kita ambil dulu. Kita cari Julian lagi. Julian, Julian. Kita ganti Perangko sama yang bintang 1 lagi guys. Kita cari Julian. Julian. Sumpah nggak dapat guys. Ini udah nipis sih. Julian, Julian. Dapat terakhir cok. Sumpah, sumpah. Ngeselin banget. Bejir guys. Satu lagi itu Julian kita bintang 3 ya. Tapi it's okay guys, kita lihat Kadita Whimslayer. Ulti lagi. Gila co, lihat guys barnya darahnya ya. Berapa itu? 34.000, attack-nya 22.000. Wah, gila-gila, gak ngotak co ya. Dikasih Whimslayer, darahnya makin tebal. Tanpa Whimslayer pun udah sakit guys. Ditambah Whimslayer, darah makin tebal, tambah sakit juga co. Emang Kadita ini gak ngotak co, damage-nya gila-gila. Oke guys, kita lihat line up-nya ya. Di sini gua bener-bener rotasi. Tadinya kita mau bikin suju sinergi lebih, malah ke Kadita unlimited ulti tiada henti. Seperti yang kalian lihat tadi, damage-nya emang gak ngotak ya buat Kadita bintang 3 unlimited ulti. Tapi ini musuh kalau dia jadiin Prince, mungkin gua ada sedikit tekanan ya, bisa kalah bisa menang, nggak tahu juga guys. Cuma dia nggak mau aktifin Prince, padahal di roadnya udah bintang 3 guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini aja videonya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika kalian merasa terhibur tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.